Ada nih. Apa? Tuh. Albino. Mantap, ada telurnya. Jangan lupa gunakan aerator ya teman-teman, untuk pemijahan di kolam penampungan seperti ini ya teman-teman. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan coba memijahkan ikan mas di bak penampungan ya, atau kolam semen. Jadi sesuai request teman-teman, bagaimana cara mengawinkan di dalam bak ya, atau di kolam semen atau kolam buatan. Jadi bagi yang mau tahu, ikuti videonya sampai habis, jangan di skip ya. Tolong dibantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, jadi kita akan memilih indukan dulu. Setelah itu nanti kita akan bawa indukannya ke bak penampungan dan akan kita pijahkan di kolam penampungan ya, atau bak semen. Oke, ikuti bagaimana cara pemijahannya. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan coba memijahkan ikan mas atau mengawinkan ikan mas di kolam atau bak penampungan ya, atau di kolam terpal juga sama ya. Hari ini kita akan coba memijahkan ikan mas di kolam penampungan. Oke, kita akan pilih indukan ikan masnya dulu ya teman-teman, yang sudah siap bertelur atau sudah siap kawin. Kita akan coba 4 ekor indukan ikan mas babon. Besar babon. Jadi dipilih dulu indukan yang sudah siap dikawinkan. Seperti biasa, ciri-ciri ikan yang sudah siap kawin itu perutnya besar, dan jika dipegang perutnya terasa lembek ya, atau lemah. Banyak yang udah kawin ya kayaknya. Masih keras perutnya. Kita cari yang lembek perutnya ya. Baiklah,
Oke, ini sudah dapat satu ekor. Jadi ketika perutnya dipencet terasa ya, ada rasa telurnya itu teman-teman, dan lembek ya. Nah, seperti itu cara memencet perutnya itu teman-teman. Tinggal agak ditekan sedikit. Albino. Albino. Mantap, ada telurnya. Oke teman-teman, kita pilih sudah 4 ekor indukan, ada yang albino. Jadi membawanya menggunakan plastik ya, supaya tidak stres dan tidak luka ikannya. Oke teman-teman, jadi ini indukan yang akan kita pijahkan di kolam penampungan ya teman-teman, atau bak semen, atau bisa juga di kolam terpal. Oke teman-teman, kita mau bawa ikannya ke bak penampungan ya. Jadi hari ini pemijahannya di bak penampungan ya, atau di kolam terpal, atau di bak semen ya teman-teman. Ikuti terus videonya teman-teman. Jadi ini cara memijahkannya sesuai dengan ada beberapa permintaan teman-teman, bagaimana cara memijahkan di dalam bak penampungan ya teman-teman. Lakinya belum. Hei. Olah jam 10 mulai. 4. Oke, sudah sampai kita di bak penampungan ya. Oke, teman-teman, sudah kita lepas indukannya. Ada 4 ekor. Jangan lupa gunakan aerator ya teman-teman, untuk pemijahan di kolam penampungan seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dalam, 80 cm sampai 1 meter ya teman-teman. Itu yang air yang bagus untuk memijahkan ikan mas di bak penampungan ya, atau di kolam penampungan, atau di kolam terpal ya. Untuk air sendiri kita gunakan ini air mata bor ya. Setelah diisi, airnya dibiarkan selama 2 hari dulu ya, diendapkan dulu. Untuk teman-teman yang tidak ada mata air bor, bisa gunakan air PDAM, tapi harus diendapkan kurang lebih 5 hari ya teman-teman, supaya kaporitnya itu benar-benar hilang seperti itu ya teman-teman. Tapi jika ada sumur bor itu lebih bagus sekali airnya teman-teman. Ini kita akan coba sekitar 40 ekor indukan yang jantan ya, nanti mau kita campur ke sini ya.
Untuk umur indukan betina sendiri yang sudah siap dipijah biasanya dari ukuran 2 kilo sampai 3 kilo ke atas ya, bisa dipijahkan teman-teman, dan umurnya sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lebih ya sudah bisa dipijahkan dengan sempurna ya teman-teman. Untuk indukan yang jantannya sendiri itu umur bisa dari 4 bulan sampai 1 tahun untuk indukan yang jantannya ya teman-teman. Untuk perbandingan sendiri 1 banding 5 ya, satu ekor indukan betina dan 5 ekor indukan yang jantan ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu ya indukan yang jantan. Oke teman-teman, jadi indukan sudah kita masukkan ya ke dalam bak penampungan. Semoga saja nanti hasilnya ini memuaskan. Kita sudah ambil tadi 4 ekor indukan betina yang babon ya. Jadi kita akan mengambil indukan yang jantan ya. Seperti biasa teman-teman. Jadi caranya untuk pemijahannya sama seperti di kolam apung ya teman-teman. Oke, kita mau masukkan dulu indukan yang jantannya. Oke, lanjut. Indukan jantannya teman-teman. Ini 40 ekor indukan jantannya. Dan langsung kita campur ya teman-teman. Untuk ukuran jantannya agak kecil ya, bisa 1,4, 1,5 atau 1,3 ya teman-teman. Jadi dipilih yang agak kecil supaya lebih agresif nanti dia mengawini yang betina ya teman-teman. Oke, setelah kita campur seperti biasa kita akan pasang kakapan untuk menempelkan telur-telurnya ketika ikannya nanti memijah ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan kakapannya. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Tolong bantu di like, di komen ketika ada pertanyaan, dan di subscribe ya teman-teman. Oke, kita akan letakkan kakapannya ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kakapan sudah terpasang semuanya. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya besok pagi ya teman-teman. Semoga saja hasilnya banyak sekali ya teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi di besok pagi. Semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, pagi ini kita ketemu lagi ya. Masih jam 6.30 pagi, kita masih ngantuk. Jadi kita mau lihat hasil pemijahan kemarin ya. Jadi ikannya ini sudah terlihat ini kawin ya. Terlihat busanya banyak sekali. Tadi telurnya sebagian sudah diangkat nih teman-teman, banyak sekali. Itu masih ada. Kita langsung mau lihat saja ya teman-teman. Oke. Kawin yang albino. Sampai sudah terusnya. Pilih ini jadi segala nih. Telurnya mantap. Sempurna. Bening seperti kaca. Sempurna hasilnya. Mantap. Nah, jadi alhamdulillah pemijahan di kolam terpal atau di bak penampungan sukses ya teman-teman. Kita lihat telurnya yang sudah diangkat tadi ya teman-teman. Jadi setelah memijah telurnya dipindah teman-teman.
Nah, ini telurnya ya, teman-teman. Ini telurnya yang penuh dipindah ke sini, teman-teman. Nah, ini telurnya nih, teman-teman. Telurnya banyak sekali, teman-teman. Yang putih albino. Nah, ini. Telurnya banyak sekali, teman-teman. Iya. Telurnya. Telurnya sempurna, teman-teman. Semuanya terisi nih. Nah. Jadi dia setelah memijah disiapkan tempat seperti ini atau bak penampungan untuk meletakkan telurnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah cara pemijahan alami ikan mas ya. Jadi hari ini kita coba di kolam terpal atau bak semen ya. Ternyata alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan telurnya juga sempurna, putih bening seperti kaca. Jadi air yang sangat bagus itu yang jernih seperti ini ya, teman-teman. Jadi telurnya itu bisa maksimal dan insya Allah 100% semua menetas, tidak ada yang kuning ya, teman-teman. Jadi untuk air yang bagus itu seperti ini. Kalau di Sungai Mahakam itu kadang-kadang keruh airnya, kadang-kadang terang juga atau jernih, tapi kebanyakan keruh ya. Tapi kalau yang di bak seperti ini 100% itu sempurna hasilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah cara memijahkan ikan masnya, alhamdulillah sempurna. Oke, jadi videonya hanya sampai di sini. Nanti indukannya ini setelah ini dikeluarkan ya, dikembalikan lagi ya, teman-teman. Indukan yang jantan sama yang betinanya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.